I was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. Don't tell me why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bos Guk. Selamat pagi. Oke, kita sekarang ada di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, tepatnya di Dinas Airport Rescue and Firefighting. Oke, seperti yang kita tahu tadi di awal video, kita sudah lihat apabila terjadi kejadian darurat di bandar udara, tentu akan menghasilkan potensi untuk terjadinya korban. Nah, baik itu dari korban jiwa, korban harta, maupun bisa jadi korban perasaan. Jadi gini, kita lanjut aja Pak ya. Sebagai personil Airport Rescue and Firefighting, kira-kira Pak, apa sih tugas dan tanggung jawabnya Pak? Oke, selamat pagi Mas Febi, bahwa sesuai dengan apa tupoksi atau tugas pokok dan fungsi PKPPK adalah menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda. Itu intinya sebetulnya apa yang tugasnya PKPPK. Di dalam sebuah kecelakaan, keadaan darurat di sebuah bandara itu, kita ada yang namanya Airport Emergency Plan atau AEP. Nah, berdasarkan prosedur itulah PKPPK bertindak. Di situ sebetulnya yang harus dipahami oleh semua orang. Dan perlu diketahui Mas Febi bahwa untuk sebuah tindakan ada yang namanya, istilahnya di dalam PKPPK itu adalah respon time. Respon time itu tidak boleh lebih dari 3 menit. Itulah yang dituntut oleh aturan untuk PKPPK. Maka dari itu anggota dinas PKPPK harus selalu siap siaga untuk menghadapi segala sesuatu yang tentunya tidak diinginkan kita semua. Seperti itu Mas Bebe. Oke, jadi penanganan keadaan darurat itu sebenarnya harus berdasarkan AIP Pak ya. Dan juga kita dinas PKPPK harus selalu siap dan selalu bisa untuk menjaga kondisi kita agar dapat menangani keadaan darurat. Betul. Oke, mungkin kita lanjut aja ke videonya. Ini ada sedikit narasi tentang bagaimana sih cara penanganan keadaan darurat di bandar udara itu. Oke, kita lanjut aja videonya. Bye-bye. Selamat pagi, Bapak. Bantuannya Bapak, ini info dari tower melaporkan pesawat Poras Air dengan nomor registrasi Papa Kilo Papa Charlie Alpha dengan nomor penerbangan Papa Charlie 103 request emergency landing karena mengalami kerusakan pada mesin nomor 2. Indikasi terbakar Pak. Oke siap Pak, kami minta informasi terkait pesawatnya Pak. Maskapai Poras Air Pak, jenis pesawat Boeing 735 tujuan Makassar Balikpapan dengan nomor penerbangan Papa Charlie 103, dia menggunakan runway 25 Pak, POB 96. Informasi saya teruskan ke tim leader siaga 2 Mas ya.
Sesinya tuh. Komando Tower, ini pesawat sudah di soft final, Mas ya? Crash! Pesawat keluar landasan, crash! Kendaraan RM Siaga 3, Siaga 3, pesawat terbakar. Siap melaksanakan penyergapan. Well,
Baiklah, itulah gambaran tadi video terkait dengan penanganan darurat dan darurat di sebuah bandara. Nah, hal itu di dalam airport emergency plan kita sudah tertuang apa yang harus dilakukan masing-masing pihak, dan disitulah PKPPK berperan di dalam menangani keadaan darurat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan video tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Oke, okay. Ya, mungkin itu aja yang video untuk kali ini. Mungkin teman-teman juga mendapat sedikit gambaran ya bagaimana ya penanganannya ya. Dan bagaimana sih pekerjaan kita itu. Oke, okay. Mungkin sekian video dari saya untuk pagi hari ini. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.